Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat yang menonton video ini. Hari ini saya ingin perkenalkan kepada anda satu wallet, yaitu wallet Hasden. Wallet ini adalah wallet Bitcoin seperti Remitano, Luna dan wallet-wallet yang lain. Dan di sini saya ingin menceritakan kepada anda kelebihan wallet ini. Sekiranya anda menyimpan di wallet SD ini, contohnya di sini anda menyimpan 100 USD. Apabila anda simpan saja di Hasden ini, duit anda akan berganda jadi 180 USD, sebab dia akan berganda 1.8 ataupun 1.7, tidak tetap sebab mengikut harga graf Bitcoin. Kadang-kadang dia akan jadi 200 USD, kadang-kadang dia akan jadi 170 USD, kadang-kadang dia akan jadi 180 USD. Tapi apa yang paling penting, duit anda berganda. Oke? Dan apabila duit anda berganda di dalam wallet nih, dia akan bagi kita profit setiap hari 0.5%. Macam ini 0.5% dan dibagikan dengan dua wallet, yaitu satu wallet SDT dan satu lagi wallet Bitcoin. Di wallet SDT dia akan simpan 0.25% dan di wallet Bitcoin dia akan bagi 0.25%. Dan begitulah perjalanannya. Apabila cukup 10 USD antara mana-mana wallet nih, anda boleh withdraw ataupun anda boleh simpan balik di bawah ini. Sekiranya di sini ada $10 dan anda akan turunkan balik, simpan balik di wallet HDT custody ini, duit anda yang $10 itu akan jadi $18, lebih kurang begitu. Dan besoknya dia akan bagi lagi profit 0.50% dibagi dengan dua wallet. Oke, ini adalah contoh wallet yang saya maksudkan. Ini adalah wallet saya dan simpanan saya pun sudah 100 lebih dan di sini terus dia akan jadi 200 lebih USD, yaitu berbentuk SDT custody. Ini adalah walletnya dan dia akan bagi kita 0.50% setiap hari dibahagikan dengan dua wallet, yaitu wallet SDT dan wallet Bitcoin. Oke, setiap wallet ini dia akan bagi 0.25% untuk apa profit setiap hari. Dan apabila ada $10 setiap wallet ini, kita boleh withdraw ataupun kita boleh reinvest, masuk balik di bawah untuk menambah kita punya pendapatan. Contohnya kalau sekiranya $10 itu kita simpan balik, dia akan jadi $18, dan besoknya dia bagi lagi 0.50% dibagi dengan dua wallet. Oke, saya harap anda paham dengan penerangan ini. Untuk tidak membuang masa, kalau sekiranya anda berminat, apa salahnya anda mencoba dengan modal yang paling rendah $10. Tapi bagi saya mencoba itu tidak yang salah, tapi cuma itu saya bisnis ini anda kena kaji sendiri ataupun anda tanya dengan orang yang memperkenalkan anda. Tapi untuk paksaan memang tiada, sebab dalam bisnis ini memang tiada paksaan. Dan saya sendiri, saya sudah sampai modal dan saya akan coba nasib di sini. Oke, sekian terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa juga support video ini dengan like, comment dan subscribe.